Assalamualaikum guys. Bagi Ayu Ai nak cerita mini. Sayalah Cik Puan Aini. Okay guys. Ha, so hari ni apa? Menunjukkan pukul ha, pukul apa ni? 10.18 minit malam. Ha, bukan pagi tau, malam. Malam. Ha. Okay, so hari ni Aini nak buat konten iaitu konten apa tu? Mukbang. Ha, macam biasalah kita orang ni buat apa, buat konten mukbang. Tapi tadi sebenarnya lepas maghrib Aini dah makan dah. Tapi Aini terasa lapar lagi. Aini ajaklah abinya pergi keluar cari makanan apa yang ada betul. Kan? Cik, makanan apa okay, ada. So banyak kedai yang tutup hari ni. Sebab ada pasar malam, biasanya kalau ada pasar malam dia orang akan tutup lah. Cuma ada certain gerai-gerai kecil lah buka kan. Okay, so kat situ tadi dia ada 5 gerai kan. 5 gerai, ada jual cendol, ada jual apa nama, locing, burger tutup tadi kan. Burger tutup patut ada jual apa nama tu yang bakar-bakar pemerintah apa ni, oden. Oden tahu bakar kan. Lepas tu lagi satu kedai India, lagi satu kedai apa tak, ini pun tak perasan dia jual goreng macam goreng-goreng eh. Lepas tu ini pun tertarik lah dengan satu kedai ni. So kita orang singgah lah kat kedai yang kita orang beli makanan ni. So kalau korang nak tahu apa benda yang kita orang mukbang untuk hari ni, korang kena tengok lah video kita orang sampai habis. Okay, yang mana masuk baru yang mana baru masuk video YouTube ni, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay guys, so kita orang nak mukbang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 surprise. Segitu plastik ni eh. Ambil satu bungkus je sebab dah orang kata tak lebih banyak kan sebelum malam kan. Portion tu nampak banyak eh. Portion banyak. Okay, harga. Okay, ini adalah korang tahu tak apa ni? Ini adalah bakso. Ini ada bakso mi kuning eh. Bakso mi kuning sebab dia kata mi pun tadi dah habis tau. Sold out habis. Okay, so so harga untuk bakso ni, harga dia berapa tadi? RM7 sahaja. Banyak guys, RM7 ni kau tengok ha. Banyak oh. Dia ada bagi free sambal. Dia bagi sambal sama hijau-hijau. Sambal hijau. Sambal hijau. Bakso hijau. Dia ada macam-macam bakso. Dia ada bakso tulang, bakso biasa, bakso apa, soto ayam eh. Lepas tu dia ada jual macam-macam lagi. Tapi hari ni teringin dah lama tak makan bakso, so hari ni beli bakso ni lah. Okay, so sebelum makan kita ambil mangkuk tu dulu. Takkan nak makan dalam ni kan. Susah lah dalam ni sebab kecil mangkuk dia. Kita makan kat dalam mangkuk ni. Boboiboy. Betul. Boboiboy. Ini dapat free. Beli Colgate dapat free. Okay. Apa ada dalam dia? Ya Allah Tuhanku. Tak ambil kembang. Banyaknya. Orang tengok ni ha, nampak? Tumpah dia. Nampak? Nampak tu banyak. Nampak ni banyak. Tak kedekut ni dengan apa meatball ni. Kita tuang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak panas. Tengah sikit. Okey habis. Ui dapat penuh eh. Satu mangkuk ni nampak. Habis kosong eh. Okey, so sebelum kita makan macam biasa kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sorry guys, lighting tak apa nak okey sangat sebab hari ni buat kat tempat bahagian lain kan. So lighting tak apa nak okey sangat. Lepas tu gambar ni pun macam agak-agak gegar sikit. So minta maaf. Ni kita makan. Okay, tadi kita dah cuba doa lah. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Noin. Ini. So kat sini kita ada tetamu khas. Nak tahu siapa tetamu dia? Tetamu jemputan khas. Tamu kita memang comel loteh. Adalah si Tara. Dia sibuk nak masuk juga dalam frame, duk pegang kaki je. Oye nak makan tak bakso ni? Nak makan tak bakso? Angguk. Nak kena nak? Angguk. Nak kena nak? Tengok je dia dah. Bye. Awak kejap lagi makan okey Oye? Tetamu jemputan kita dah termasuk sekejap dalam frame. Dia sibuk duduk kaki dia tu. Kais nak makan. Padahal dah bagi dah dia makan dah dulu.
Dia nampak okay. Makan, dia nak makan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mi banyak lah. Dia ada mie kuning. Tengok guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mie kuning. Mie hun tadi dah habis. Silam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Silam. Sedap. Sedap. Bismillah. Next time kan kita boleh try dia punya sup dia ke. Ni soto dia ke. Klien tu dah jual sup juga. Sup ayam ada. Sup daging ada. Kira murah lah eh. Kalau macam kita orang beli dekat satu kedai ni ya. Kalau ambil bola 5 biji ni dah berapa ringgit dah kan. Betul? Satu biji dia kira singgit. Bola dia singgit. Mahal. Satu dikit sekali ya. Ya, boleh lah. Bismillah. Ini tak berbola lagi. Sedap. Tapi kalau pedas sedap ya. Tapi dia bagi sambal hijau pula. Sambal hijau tak suka. Try sambal dia. Dia buat tahu, dia buat tempat awak je. Try ya, pedas tak. Bismillah mari. Tak. Sambal sambal hijau. Mula tak rasa pedas. Tak pedas kan? Tak pedas. Ini bukan cili. Kalau cili hitam sedap. Hijau mungkin pakai macam cili apa hidup tu kan? Cili yang besar tu kan? Kalau cili padi mungkin pedas. Tapi ni okey lah. Tak pedas sangat. Ah, lupa pula. Kita ada sambal bilis garing. Kita buang lah sikit. Kita try campur. Sebab sambal bilis garing ni agak pedas sikit kan? Kita letak lah. Ada kuk-kuk sikit kan? Mari tamu jemputan kita. Lari dah. Najuk. Ada duduk sebelah awak. Ada. Bagi dia lagi sikit. Kok-kok ada. Sedap. Sampai dengan sambal bilis garing ya. Sedap. Sambal bilis garing. Mantap eh guys. Untuk makan. Ya. Bukan akan beli garing. Oh, tambah sambal dia. Tambah dia pedas. Sedap. Dia pedas. Sedap ah. Clear lah. Bukan kuat sekali. Sambal dengan kok-kok sambal garing tu. Sambal bilis garing. Tak cukup. Tambah lagi. Tambah lagi. Ni kan. Sambal bilis dia. Nampak? Kalau korang nak beli sambal bilis garing ni, korang pergi kat TikTok. Nama TikTok dia Hakak Manih. Hakak Manih. Bukan manis tau, manih. Hakak Manih. Hakak Manih. Satu pack ni harga RM10. Tiga pack RM28. Masa tu je buat promosi yang macam ini beli tu. Betul. Sangat sedap. Kalau korang tak tahu nak masak apa ke apa kan. Goreng telur mata dengan apa nama makan dengan sambal bilis garing pun dah cukup dah. Oh, nasi panas-panas tu. Sedap eh. Mantap. Mantap. Orang sambal ni. Kalau sambal bilis garing pun rasa pedas ya. Tak sikit pedas lah. Sedap. Nampak sayur lah ni. Sambal lada sikit. Tarik sikit. Berapa biji lah? Jadi orang makan sebiji kan dia punya meatball dia. Ada 6 biji lah. 6 biji. Boleh lah. Hari ni tak jual tau sambal bilis garing ni. Hari ni beli.
Aini Aini tekan promote bukan review tapi honestly daripada Aini dah beli kan. So Aini apa nama? Puas hati lah. Aini puas hati lah. Aini memang bagi orang kata memang review yang jujur. Gedap. Tambah lagi. Tambah. Nak habis dah ke? Tambah garing. Alamak, tenggelam pula saya punya garpu. Sekejap. Nak sayur lah. So korang bolehlah try sambal bilik garing ni. Eh, makan dengan apa-apa. Macam makan bakso kan. Memang kena lah. Makan sayur. Oh ya. Main apa ni? Tak bagi dia daging. Tak manja. Ha guys. Ini ada satu cerita. Nak share dengan korang. Ada anak kucing ni. Okay. Nama ibu dia Oppo. Ayah panggil dia Oppo. Kali ni dia beranak kali kedua tau. Dia beranak masa tu 31 Ogos memang cantik sangat. Tarikh tu kan. Hari Merdeka. Tapi langkah malangnya kejadian yang ada satu kejadian yang orang kata sangat menganai apa menyayat hati. Okey, masa hari apa ya? Jumaat petang. Sebelum maghrib masa tu kita orang tengok mak dia dah 2 hari tau tak ada tau. So macam kesian dia tak ada susu nak minum tau. So petang tu kita orang pergi beli susu. Pergi beli susu anak kucing tu. Masa kucing tu 5 ekor hidup lagi tau. Memang betul. Orang kata memang dalam kotak kita orang letak. Lepas tu lepas kita orang balik tu lepas kita orang balik tu tengok-tengok 3 ekor dah mati bergelimpangan dengan darah banyak apa semua depan rumah. Yang lagi 2 ekor pun terkeluar. Lagi seekor tu kat luar tadi macam dah yang macam kata tengah kapai gitu. Lepas tu lagi seekor kat dalam tu pun macam dah orang kata menahan sakit dah berdarah pun kan. Tapi kita dapat selamatkan 2 ekor je. Yang 3 ekor memang dah mati dah. Kata abah ada kucing jantan tak tahu kucing ni tak pernah datang tau. Tiba-tiba dia datang makan. Tapi mak dia kita tak dapat tahu dah kat mana pergi mak dia. Mungkin kita orang rasa mati kena makan anjing sebab lately ni ada banyak anjing besar-besar. Mungkin mak dia dah kena makan dengan anjing rasanya. So kita dapat selamatkan 2 ekor je. 2 ekor apa? 2 ekor kucing. Anak kucing. Baru umur 7 hari tau. Kesian dia. Alhamdulillah lepas kita bagi dia susu kambing. Lepas tu dia sadar. Dia letak minyak gamat. Okay, minyak gamat hari-hari kat badan dia semua. Alhamdulillah luka dia pun dah baik dah. Dah kering semua dah. Dia pun tak sakit. Dia pun sekarang ni pun dah. Orang kata mata pun dah buka dah kan? Mata dah buka dah. Alhamdulillah. Okay. Itu sajalah hari ni nak share dengan korang. Maknanya Aini pun terasa sedih kan. Macam mana orang kata kan ada kes terbaru ni yang kes baby Al-Fatih tu kan. Yang pengasuh tu sumbat susu sampai mati. So Aini macam kucing gini pun Aini pun rasa macam sedih betul tak? Dia sedih bila tengok dia tak demam semua lepas tu ngek. Lepas tu kita orang pagi tengah hari dengan malam kan kita bagi susu. Kita bagi susu kita gunakan picah gari tu. Picah gari bagi dia minumlah kat mulut. Nak bagi guna botol susu macam tak apa susu lagi sebab dia baru apa hari kan. Tunggu dia dah besar sikit kita berikan dia susu botol susu lah untuk dia. Terlalu kecil sangat. So itu sajalah konten kita untuk hari ini. Okay guys, itu sajalah untuk konten kita untuk hari ini iaitu makan bakso, mubang bakso, apa nama dan juga sambal bilis garing.
Okay guys, korang jangan tidur kat sini lah. Jangan tidur macam hari ni lah. Malam-malam baru nak makan kan. Tak baik untuk kesihatan. Tapi hari ni taklah setiap hari. Okay. Sesekali-sekali je. Sesekali je bila kita lapar. So korang janganlah tiap-tiap ada malam pukul berapa ni baru nak makan. Jangan. Sebaiknya okay? Sebelum apa? Sebelum pukul 9 ke bawah lah. Jadi kalau boleh makan 7, sebelum pukul 8 malam. Itu adalah kesihatan yang baik. Okay guys, itu sajalah konten kita untuk hari ni. Jumpa di next video. Okay, bye-bye. Okay, bye. Assalamualaikum.